Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu ya pemirsa, pada tanggal 25 Agustus 2024. Kembali update perbaikan longsor Tol Bocimi 2 pemirsa. Itu dia ya, untuk kegiatan-kegiatan di pagi hari ini, tepat di pukul 9 pagi. Nanti kita akan bergeser lebih ke depan ya, di bawah pohon, biar terlihat lebih jelas. Terlihat ada alat berat ya, sedang aktivitas melaju tuh. Nampaknya alat berat tersebut sudah mau pulang ya, tugasnya sudah selesai, mau diangkut ke Tol Bocimi 3 ya. Jadi setelah ini mereka akan beraktivitas sesi lanjut di Tol Bocimi 3 pemirsa biasanya. Karena di sini sepertinya lebih fokus ke pengecoran ya pemirsa. Kita lanjut yuk. Kita bergeser sejenak ke lebih mendekat ke sana yuk, ke depan. Nah pemirsa, kini kita berada di sini ya, ada sini biar terlihat lebih jelas lagi perbaikan longsor Tol Bocimi 2 yang dalam tahap proses pengecoran ya tuh. Jadi memang pengecoran ini tidak serta-merta langsung cepat ya, karena kan harus menunggu proses pengeringan waktu lama agar nantinya kekuatannya itu jangka panjang ya pemirsa. Jadi tidak begitu dicor kemudian besok ataupun lusa atau seminggu dipakai ya, harus didiamkan dulu pemirsa. Dan pengecorannya itu pun kan berlapis-lapis ya, bukan sekali ngecor kayak rumah. Tapi ini kan dah tahap dasar, kemudian pemasangan besi
baja coran, kemudian dilanjut lagi dicor, nah dan akhirnya finishing ya. Jadi harus sabar pemirsa. Tetapi setidaknya ini sudah seperti ini. Moga-moga saja pertengahan September ataupun akhir September lah pemirsa ya sudah bisa digunakan. Karena sekarang kan menjelang akhir Agustus pemirsa, sebentar lagi September ya. Kita bergeser sedikit ke pemirsa ke situ tuh. Ini alat-alat berat sudah sepi ya pemirsa di sini. Karena untuk pekerjaan berat nampaknya sudah selesai. Kini fokus di pengecoran saja pemirsa. Namun nampak di situ masih ada beko yang bekerja tuh, lihat pemirsa ya. Tuh ya yang ke bawah itu mungkin sedang lebih merapihkan ya area-area di tebing jurang ya pemirsa yang mengarah ke Sungai Cileuleuy. Tuh ya yang ke bawah itu mungkin sedang lebih merapihkan ya area-area di tebing jurang ya pemirsa yang mengarah ke Sungai Cileuleuy. Nah itu tuh ya, nah yang itu tuh ya, itu area yang dicor ya, tuh pemirsa tuh. Jelas ya di sini ya, lihat jelas tuh. Ditutup sama terpal ya pemirsa tuh. Corannya itu sudah ditutup sama terpal. Kita bergeser sedikit saja ke sini nih pemirsa nih. Nah, biar lebih jelas. Nah, itu pemirsa tuh. Ya, tuh. Kita bergeser lagi. Nah, sekarang kita lebih di atas sini ya biar lebih jelas. Ya, bisa.
Nah, pemirsa, kalau kemarin di sini tuh banyak sekali ya berjajar truk-truk muat bebatuan ya, truk dam. Kini nggak ada truk dam lagi, sepi pemirsa tuh di hari Minggu ini ya. Tuh sepi ya pemirsa, di sini kemarin kan banyak sekali truk dam tuh. Muat sirtu-sirtu ya, batu-batuan. Ini tisin. Sepi pemirsa tuh. Oke pemirsa, itu saja pantauan dari perbaikan longsor Tol Bocimi 2. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Perke Josh Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Josh, mari Josh ku Josh. Tetap semangat. Semoga hari ini ke depan sukses dan mudah diberikan rezeki yang luar biasa. Sehat, amin ya rabbal alamin. Dan meraih segala asa cita yang kita harapkan dan kita diidam-idamkan dan diinginkan. Oke, selamat asruk-asrukan bersama Perke Josh Channel.